dari Badan Informasi Geospasial, khususnya kita dari unit teknis Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika. Pada saat kali ini kita sedang survei pendahuluan dari tanah yang dihibahkan dari negara kepada Badan Informasi Geospasial gitu ya Pak. Nah, tanah ini sedang kita lakukan survei pendahuluan dalam rangka orientasi lapangan. Jadi ketika kita nantinya akan berencana melakukan pembangunan pilar jaring kontrol geodesi, kita sudah mendapatkan orientasi di lapangannya seperti apa, sehingga memudahkan kita untuk menentukan lokasi pilar di mana dan selanjutnya akan kita eksekusi dalam bentuk pembangunan pilar jaring kontrol geodesi, khususnya JKGN Orde 1, Jaring Kontrol Gaya Berat Nasional Orde 1. Tanah ini seluas 4,8 hektar kalau menurut data. Jadi nantinya BIG akan memanfaatkan tanah kosong ini untuk beberapa keperluan BIG seperti uji kalibrasi alat dan sebagainya. Dan untuk PJKGG di sini akan dipasang pilar Orde 1, jadi menjadi acuan pengukuran gaya berat kedepannya.